Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Siti Nurhalizah kesal wajahnya digunakan untuk penipuan dalam perniagaan. Kalau niat tak baik pasti. Penyanyi terkenal Datu Siti Nurhalizah meluahkan rasa kesal terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan foto serta videonya untuk penipuan dalam perniagaan. Menurut Siti Nurhalizah atau lebih mesra disapa sebagai Tokti, menurut si hantaran di Instagram menyatakan bahwa dia pada mulanya tidak mahu mengambil peduli akan taktik penipuan skema yang menggunakan foto serta videonya itu. Namun dia akui terpaksa bersuara selepas mendapat message oleh pihak keluarga, rakan-rakan serta peminatnya mengenai penipuan berkenaan. Sebenarnya saya malas nak populerkan skema dengan cara ini, apatah lagi masukkan dalam IG saya ini. Tapi hari ini saja sudah berpuluh mesej saya terima daripada keluarga, kawan-kawan dan juga peminat-peminat saya, tulis Siti Nurhalizah di Instagram. Jangan guna gambar video saya untuk menipu, menegaskan bahwa dirinya tidak mempunyai kilang cadar serta menjalankan perniagaan menjual cadar. Siti akui sedih apabila masih ramai yang percaya dan terpedaya dengan taktik skema di media sosial.